Assalamualaikum Bu Ibu. Jadi pagi ini Mama jadi itu belum makan dan kemarin punya jengkol dari Ma Haji. Terus ini barusan ada yang jualan sayuran selada, selada ya. Ini dilalap mentah dan ini ada baneng. Nanti Mama jadi akan makan dengan baneng. Oke, sekarang digoreng dulu ya. Ini bandengnya sudah digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu semuanya. Selamat pagi. Jadi pagi ini Mama Jadi itu biasa kalau lama nggak ada konten, ya mentoknya itu makan. Karena ya sesuai dengan apa namanya nama channel YouTube-nya Mama Jihad Masak Makan. Jadi tidak boleh dihilangkan masak dan makan. Kadang masak, kadang makan. Ya kadang jalan-jalan, jalan-jalan pun itu mesti ada makannya. Karena pihak YouTube itu memang begitulah menganjurkannya. Kalau tidak kan kita kena kena teguran atau gimana. Jadi walaupun penonton Mama Jian sedikit, ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Ini ada bandeng yang barusan digoreng ya. Nih ibu-ibu, menggoda tidak ibu-ibu nih, ada sambal, ini sambal terasi dadakan sengaja sama Mama Jadi bibitaan ke ibu-ibu yang dimanapun berada. Terus Ini ini ada jengkol muda nih, jengkol mudanya yang dari Mama Haji kemarin, muda banget tapi Mama Jadi makannya nggak terlalu banyak kayak mukbang, mukbang, mukbang di mana orang banyak mukbang jengkol mentah. Mama saja bisa saja, cuman Mama Jadi itu masih menyusuin ya. Ada selada, daun selada ibu-ibu tahu lah ya. Ini kalau makan jengkol muda seperti ini, kita mesti makan bawang merah ya, saranin. Jadi biar kita menghindari ya, menghindari sesuatu hal yang tidak baik. Oleh buat ibu-ibu mungkin di kota atau di mana ada yang belum tahu, kalau makan jengkol muda kayak gini jangan disamakan dengan makan petai. Jadi ada petai, ada jengkol, itu jangan, hati-hati ya, jangan, kita menghindari saja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ibu-ibu makan dengan Mama Jad ya. Bismillah. Ini nasinya nasi bias pare anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi udah dingin. Aduh, ini krenyes ibu-ibu nih. Ya kan? Ibu-ibu bisa tahu kan, bisa rasakan bagaimana ini makan. Bismillah. Aduh, bismillah ya. Karena Baba Jad sudah makan, Dede sekolah, jadi tinggal Mama Jad aja sendiri yang makan ya. Mudah-mudah banget ya, kawan. Makannya gini aja ya. Ada yang suka dengan selada? Haus ah. Seger-seger banget, Bu Ibu. Ini ya, sambal terasi dadakan ini tuh paling favorit.
Ada juga yang bilang ini sama sambal rujak ya. Kenapa Mama jadi suka bawang? Suka aja. Emang Mama Jet sejatinya lagi haus. Ini lagi jahat-jahatnya. Karena kalau Mama jadi lagi haus suka minum terus, nanti makan itu nggak enak ya. Banyak minum itu nggak enak ibu-ibu. Tapi Mama jadi ini lagi haus. Kalau ibu-ibu makan kayak gimana? Kalau ibu-ibu makan di rumah?
Aku pengen minum lagi. Sudah kenyang. Bandengnya habis potong, ini masih ada. Enggak terlalu banyak sih. Bakal anaknya. Oke, ibu-ibu, sekian dulu makan pagi Mama Jia. Mau diakhiri aja ya, karena udah kenyang, ibu-ibu. Mama ya? Eh, mana rawehnya?
Yuk. Ngetung naon. Insyaallah alhamdulillah rabbil alamin.